Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Ketua Tim Sukses Baru Keramat, rekan-rekan media dan rekan-rekan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Baik, untuk hari ini tanggal 13 Oktober, Selasa 13 Oktober, kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan selamat malam, selamat para Dinas Pendidikan Kota Palu, Pak Samsul, selamat para bagian humas Kota Palu, Pak Gunawan, rekan-rekan wartawan, media center. Kami dari Satgas Pemantauan dan Kendali Penyebaran COVID-19 Kota Palu hari ini akan menulis update data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Hari ini laporan dari tim surveillance, kasus orang tanpa gejala dilaporkan 50 kasus baru, berarti tracking kontak erat dari kasus terkonfirmasi. Untuk kasus orang dalam pengawasan, nah ini dilaporkan 3 kasus baru. Dan untuk kasus pasien dalam pengawasan, tidak laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19, hari ini dilaporkan 2 kasus baru. 2 kasus baru, 1 kasus nyatakan meninggal dunia. 1 kasus masih anak-anak dan kita masih berusaha untuk rencana akan dilakukan perawatan. Total kasus yang masih dirawat di Kota Palu sejumlah 82. Hari ini dilaporkan juga 9 kasus baru, 9 kasus terkonfirmasi telah dinyatakan sembuh. Hingga total yang sembuh di Kota Palu 143, yang meninggal total 15. Informasi dari pondok perawatan seperti di dalam DP yang sekarang telah ditingkatkan menjadi perawatan yang terkonfirmasi positif tanpa gejala. Hari ini dirawat 6 kasus terkonfirmasi yang dirawat di asrama haji. Untuk di pos-pos perbatasan pintu masuk Kota Palu, laporan dari teman-teman yang di pos perbatasan melakukan screening, kami melaporkan di pos pantauan darat Wani 39 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan KWP Kandungan 20 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan waktu Sabtu 54, di pos bandara Sisa Jufri 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dari media center, dari teman-teman Kominfo, saya akan kami sampaikan ketersediaan barang yang ada pada kebutuhan dan sebagian besar. Untuk juga pada salah satu distributor, tersedia sisa distributor. Juga ini berasal dari Jawa, Jawa dan Jakarta. Kemudian juga di pasar Malangnya tersedia sekitar sedangkan besar 64 ton, masomba 33 ton. Sedangkan ikan dan sayuran untuk tadi pagi masuk ke Kota Palu untuk sayuran sekitar 3,5 ton, kemudian ikan 2,5 ton. Adapun harga untuk gula itu masih 12,5 sampai 17 ribu untuk beras. Sedangkan beras 9,5 sampai dengan 12 ribu. Untuk
bawang merah 30 sampai 35 ribu, bawang putih 30 sampai 35 ribu. Tambahan kita sampaikan oleh Bapak Balen, hari ini terjadi penurunan dari 91 ayat itu kemarin, saat ini 82. Namun apapun yang terjadi, kondisinya masih cukup mengkhawatirkan. Oleh karenanya, tetap kami selalu akan mengimbau kepada masyarakat, khususnya pedagang pasar dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar tradisional, saya mohon untuk tetap mematuhi dari protokol kesehatan. Dan kepada petugas pasar untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang dan konsumen untuk selalu berinteraksi menggunakan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker dan sebisa mungkin untuk tidak terjadi pengumpulan ataupun kerumunan di pasar, dan disediakan di pasar-pasar adalah tempat cuci tangan pada air yang mengalir. Saya berharap protokol itu bisa dilakukan baik semingguan maupun harian. Demikian pula pada pelaku-pelaku usaha, kafe, rumah makan, dan lain-lain. Pemerintah Kota Palu telah melakukan penegakan terhadap penggunaan disiplin protokol kesehatan, dan tadi siang sudah dilakukan penegakan disiplin pada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kita berharap, mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan untuk mengendalikan perkembangan daripada COVID-19. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah menjalankan dan mengizinkan protokol kesehatannya, termasuk pelaku-pelaku usaha. Dan kami juga berharap mengajak masyarakat Kota Palu untuk senantiasa berdoa kepada petugas-petugas medis kita yang melayani masyarakat di baik di rumah sakit maupun puskesmas, dan juga di pos-pos pemeriksaan di pintu masuk ke Kota Palu. Karena tanpa mereka, kita tidak dapat menjalankan bagaimana mencegah dan menekan daripada penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Demikian updating data COVID-19 Kota Palu hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bersama kita lawan dan juga COVID-19.